Halo, aku kesepian sekali. Gak ada temennya. Pengen deh rasanya cari temen biar rame di sini. Apa aku gangguin orang-orang yang lagi puasa aja ya? Ah, gaskenlah. Wah, laparnya. Iyalah, lemas sekali lah Kupin. Udah, batal aja. Ada banyak makanan di kulkas. Ambil aja. Mumpung di rumah gak ada orang. Enaknya makanannya. Nah, gitu dong. 2, 3, kura-kura. Saya haus lah. Udah, beli es aja. Biar gak haus. Wih, dasar setan gak ada otak. Minta dikasih pelajaran nih. Aku tadi lihat si abang setan memengaruhi anak-anak kecil buat batal puasa, men. Mending kamu kasih pelajaran. Biar si setan tahu rasa. Wah, gak bener itu, Bang. Mungkin dia cari temen, Bang. Karena di alamnya dia kesepian. Oke deh, abis ini aku langsung kasih pelajaran, Bang Ozan. Mantap lah. Biar puasa umat manusia tidak ada yang mengganggu lagi lah. Apa kau gak mau batal puasa gitu? Kan siang-siang gini enaknya makan es buah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Haha, kayak bener nahan-nahan puasa. Wah, dadah, gak bener ini. Dahlah, aku kasih hukuman saja. Iya. Aku diapain nih? Wah, kenapa aku dikurung? Hahaha, karena kamu mengganggu orang yang sedang berpuasa, maka kamu akan kita kurung. Tahu rasa kan, Bang Iblis? Iyalah, Bang. Maaf, Bang.